terakhir, alhamdulillah hari ini kita di Baris Krim Mabes Polri, ada Ikhwan Tuan Kota mendampingi Syekh Muhammad Yusuf Muhammad Matak. Yusuf Muhammad Matak selaku pelapor dalam kasus ujaran kebencian dan kasus penghinaan terhadap simbol-simbol Islam yang dilakukan oleh keluarga pendeta. Alhamdulillah, Syekh Fidin Ibrahim, hari ini laporan kita diterima. Silahkan, mungkin saya sampaikan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelaporan kita terhadap seorang penista agama yang sudah berulang-ulang tiada henti-hentinya menistakan agama Islam, yaitu Saifuddin, Pendeta Saifuddin Ibrahim, telah kita laporkan dan diterima oleh Bareskrim. Dan laporan ini ternyata telah ditindaklanjuti oleh Bareskrim, dan saat ini Saifuddin sedang berada di Amerika katanya, dan akan dikejar sampai dapat dan akan ditangkap. Dan alhamdulillah pihak aparat, kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah menindaklanjuti sebelum datangnya laporan. Dan alhamdulillah dengan adanya pelaporan ini maka melengkapi seluruh permasalahan dan tuduhan yang akan ditujukan kepada Saifuddin Ibrahim, seorang pendeta yang selalu melakukan ujaran-ujaran kebencian, dan sekarang ternyata dia kabur ke luar negeri. Insya Allah tidak lama lagi akan ditangkap dan akan dibawa kembali ke Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.